Gemes banget gak sih es krim? Oh. Hai guys, welcome back to my channel. This is Alice here. Dan di video kali ini aku mau unboxing aksesoris-aksesoris lucu yang import tapi murah meriah, guys. Yay. Jadi itu paketnya itu dibungkus plastik kayak gini, guys, dan kayaknya di dalamnya ada bubble wrap sih, guys. Jadi guys, sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like video ini, komen dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih banyak. Tada, jadi ini dia paketnya, guys. Jadi paketnya ini tuh dari Sangshe Industrial Park itu. Dari OC sih tulisannya. Ini tuh dari Mr. Hu namanya. Kalau misalnya kalian belanja di Shopee dan barang import, kayaknya kalian kenal deh sama Mr. Hu ini. Soalnya aku lihat di TikTok banyak kenal juga. Kayaknya satu orang yang kirim. Oke, mari kita buka. Pakai gunting. Ini kayaknya dalamnya bubble wrap ya. Oh, jadi ini plastiknya ini udah sama bubble wrapnya, guys. Gitu. Oke sih. Ini bawa nama. Yoki doki. Nih guys, ini dia barang-barang belanjaannya. Dan aksesoris juga ada nih, guys, bulu mata. Jadi guys, untuk link produk-produknya ini semua akan di tuliskan di dalam kolom deskripsi di bawah videonya, guys. Silahkan kalian cek kalau misalnya ada barang yang kalian suka, oke? Okay? Oke, ini barangnya lumayan banyak sih. Yang pertama dulu deh, yang pertama ini aku beli bulu mata, guys. Tada, ini bulu mata, guys. Gemes ya, guys, bulu matanya. Soalnya aku memang lagi pengen bulu mata sih, karena bulu pembayaran gue lah, bulu mata palsu, falsies gitu, guys. Jadi punya aku udah habis, guys. Jadi aku beli ini tuh yang mix 1, 2, 3, 4, 5, 5 model. Yang ini tuh juga mix 5 model, guys. Jadinya karena aku gak tahu sih gimana mini eyelashes, jadi kayak gini, oke? Next ini, ini dulu deh, ini telur imut kayaknya. Jadi tokonya itu ngejual banyak banget kayak aksesoris lucu-lucu gitu, guys. Terus murah kan. Nah, ini tuh ada, ini tuh stiker kuku, guys. Aku pengen, penasaran sih deh dulu pengen pakai stiker kuku gitu, guys. Tapi aku dulu bingung sih cara pakainya gimana gitu. Itu aku beli yang biru, guys. Cakep kan motifnya. Oke, terus ini tuh ada scrunchie. Ini tuh aku pilih yang lilac. Mereka juga banyak banget warna lain dan model lain, guys. Ini aku beli satu, dua, keluarin, tiga, empat ya. Ya, aku beli empat scrunchie, guys. Itu yang pertama yang ungu lilac motif kotak-kotak. Terus ini juga ungu tapi motifnya kotak-kotak mini gitu, guys. Jadi dia ada yang bunga-bunga dan itu yang hijau gitu, guys. Dulu ke scrunchie aku juga beli dari mereka sih, aku cek dulu ya. Jadi guys, ini koleksi scrunchie aku. Niku aku beli di toko yang sama kalau nggak salah ya. Oh, apa ini? Wah, akhirnya ketemu, guys, kalung aku. Ini tuh yang pink-pink gitu, terus ini ada yang warna-warni, dan ini tuh yang kotak-kotak. Yang kualitasnya lumayan sih, guys, terus harganya super duper murah, tahan lama juga. So, ada satu lagi yang pink avocadot, itu ada di sebelah sana, di kejauhan. Jadi ya, kalian lihat aja, guys, kalau misalnya kalian apa, klik aja link di deskripsi di bawah video ini, nanti kalian bisa pilih sendiri scrunchie-nya, guys. Next item aku beli ini, guys. Ini tuh kayak jepit rambut, motifnya sama kayak scrunchie tadi, guys. Terus ini ada satu lagi, guys, pita rambut. Jadi aku sengaja beli tiga yang motifnya sama. Ini ya scrunchie, terus ini tuh jepit rambut gitu, belakangnya kayak gini. Coba ya. Ayah ini juga aku belinya toko yang sama sih kalau gak salah. Tapi menurutku ini lumayan mahal. Tada, salah. Yang ini, guys, itu kayak gini. Ini kayak cewek-cewek Korea gitu, guys. Keren gak sih?
Terus ini tuh ada pita gede. Ini tuh bakalan kayak gini, guys. Waktu kecil suka nih dikasih pita-pita gini sama mama. Pas ikat rambut ponytail ini kan bisa dipasang gitu ya kan. Wih, jadi berpita, guys. Oke, next item ini tuh ada. Oh, aku juga beli bendo dengan motif yang sama, guys. Gak tau kenapa aku beli tengah malam sih. Kayak aku tengah malam kayak stres kan. Aku udah shopping kemanjaan gitu, guys. Kenapa ya? Cuma kayak emang udah stres banget. Jadi okay deh. Ini tuh motifnya yang hijau juga. Ini tuh kayak bendo biasa aja. Ini tuh. Terus ini ada bindu warna ungu, kayaknya ini bindu lagi trend gitu ya. Soalnya aku lihat banyak teman-teman aku yang pakai ini waktu foto di Instagram. Coba ya. Yang hijau. Gimana, guys? Is it cute? Oke, next coba yang ungu. Ini yang lagi trend, guys. Gak tau sih kenapa nih trend, tapi emang lucu sih bentuknya. Terus kayak kainnya ini lembut banget. Lucu gak? Lucu lah ya. Itu kainnya lembut banget, guys. Kayak kain satin kilat gitu, guys. Terus ada metalik-metaliknya gitu. Oke, lanjut next item. Oh, next item ini tuh bendo, guys. Kayak bendo buat skincare atau mandi gitu. Ini apa ya? Kayak ada lem gitu yang keras. Gak apa-apa. Gemes gak sih? Jadi kalau mau skincare itu kayak gini. Kok gak ada kayak gini ya? Upsie. Lucu gak sih? Oh, gila banget tidak laku, guys. Coba aku turunin dulu ya. Soalnya aku di bawah, guys, soalnya. Gimana, guys, lucu? Lucu ya? Lucu lah ya. Ada telinganya gitu gede juga. Terus kualitas yang aku suka lah beli dari toko ini, meskipun harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya wow banget. Misalnya ini ya, ini kok di mall aku lihat minimal ini 50.000 atau 30.000 ya, guys. Kalau di sana lumayan murah sih. Dan yang di mall tuh nggak secantik ini motifnya, cuma simple doang. Terus ini ada kayak topi manjanya. Oh, lucu kan, ada bunganya lagi, guys. Ya nih, detailnya ini loh. Terus ini lembut banget loh, guys. Oh my god. Wow. Happy customer. Next, ini tuh aku beli kayak jepitan rambut lucu gitu. Ini tuh satu set gitu sih, guys. Itu tuh mereka banyak pilihan juga. Oke, mari kita open yang ini tuh yang es krim. Yang itu yang variasi. Kita buka dulu yang es krim. Oh, lucu banget, guys. Ya ampun. Sebenarnya awalnya aku ngeliat toko ini, guys. Aku pertama kali ngebuka toko ini, itu aku mau beli ini doang. Aku mau beli bulu mata palsu doang, guys. Tapi aku malah beli aksesoris. Ya nih, guys. Lembut banget, guys. Jadi itu kayak bahan apa ya, karet gitu ya. Lembut sih, lembut banget. Dan lucu banget, guys. Ini satu lagi. Ini, guys. Wow, gemes gak sih? I love it so much. Oke, guys, sudah lengkap. Jadi ini tuh bahannya ini okay banget. Ini tuh belakangnya kayak gini, guys. Di sini yang satu lagi tuh kayak gini. Wow, lucu banget. Gemes banget gak sih es krim? Oh. Wow.
Yang ini juga lucu-lucu semua, guys. Ini guys, pakai es krim dulu. Ini juga ada yang kayak pakai kain gitu di belakangnya, guys. Ini di sini tuh ada kainnya gitu. Ini yang gede, guys. Coba yang gede ya. Oh, yang gede ada lem dikit, tapi gak apa-apa deh. Oke, terbalik harus dari sini, guys. Motifnya tuh harus dari sini. Nah. Ini lollipop, ini gemes banget, guys. Karetnya itu kenyal-kenyal gitu, guys. Oke, guys. Oke lah ya, udah ada banyak ya sesuai sapunya, guys. Oke, guys. That is all for the video today. See you next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih banyak. See you. Bye-bye.